Pembuatan 160 buah sarung tangan, 160 buah sarung tangan, dia membutuhkan X meter persegi kain. Untuk membuat 400 sarung tangan dewasa, 400 buah, dengan ukuran, oh ini sarung tangan, pembuatan 100, oh ini sarung tangan anak kali ya, jadi 160 buah sarung tangan X meter persegi kain, jadi ini kayaknya ini untuk anak ini, kayaknya soalnya ada, kita coba ya, ya ini misalkan 100, ini untuk anak. Ya, untuk anak. Nah, berarti yang ditanya untuk 400 buah sarung tangan dewasa dengan ukuran 4 kali ukuran sarung tangan anak. Ya, ini untuk dewasa. Dengan ukuran 4 kali maka berapa meter persegi kain. Ya, caranya begini, perhatikan. Nah, 160 buah sarung tangan anak itu X kain. Jadi anggaplah 160 buah itu satu buahnya itu adalah satu telapak tangan. Jadi satu telapak tangan anak, ya. Jadi ada 160 telapak tangan. Nah, untuk dewasanya dibutuhkan 400 buah tapi dengan ukuran 4 kali sarung tangan anak. Berarti satu telapak tangan orang dewasa sama dianggapnya sama dengan 4 kali telapak tangan anak-anak, ya tidak? Ya kan? Ya. Iya, Kak. Jadi iya, Kak. Kalau totalnya berarti jika ukuran si anak-anak itu ada 1000 adalah 400 kali 4, jadi 1600 buah anak-anak untuk telapak tangan anak-anak. Berapa meter perseginya? Nah, untuk meter perseginya, kita lihat di sini 160 itu adalah X. Kalau 1600, maka dibutuhkan adalah 10X. Jadi jawabannya. Ngerti nggak kira-kira? Nah, sekali lagi aku jelaskan. Jadi, untuk membuat 160 sarung tangan anak-anak, itu adalah X meter persegi. Kalau untuk membuat 400 buah sarung tangan dewasa, di mana ukurannya adalah 4 kali sarung tangan anak. Artinya, satu tangan dewasa sama juga dengan 4 kali ukurannya tangan anak-anak. Nah, jadi kita konversikan sarung tangan dewasa itu ke sarung tangan anak-anak. Sehingga 400 buah sarung tangan dewasa jika dikonversikan ke sarung tangan anak-anak yang sebagai patokannya adalah 400 kali 4, 1600 buah. Ya, 1600 buah yang dibutuhkan. Ya, kita lihat kelipatannya di sini. Anak-anak 162 X meter persegi kain. Jadi kalau 1600 buah berarti tinggal 10 kalinya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas? Jelas, Kak. Ya. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau udah selesai catat, bilang ya.
Udah semua catatnya? Udah ya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 10. Ya, nomor 10 dan 11 kalian aku kasih langkahnya. Perhatikan, terdapat dua kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1 sampai 10 dan tiap kotak diambil satu bola secara acak. Peluang terambil prima berbeda. Prima berbeda. Jadi bilangan primanya kita tentukan dulu. Bilangan primanya adalah 2, 3, 5, 7. Ya kan? Jadi satu kotak bilangan primanya adalah ini. 2, 3, 5, 7. Terdapat dua kotak dengan tiap kotak 10 kotak bernomor 1 sampai 10 dan tiap kotak diambil satu bola secara acak. Peluang terambilnya bola prima yang berbeda. Jadi di sini misalkan sudah diambil 2, yang di sananya nggak boleh diambil dua lagi, ya kan? Ya nggak? Jadi misalkan kotak satu, nah misalkan kotak satu itu diambil dua, maka kotak dua itu adalah misalkan yang peluang terambilnya 3, 5, atau 7. Ya, seperti itu. Kalau kotak satunya 3, maka kotak duanya 2, 5, 7, dan seperti itu. Maka banyak caranya adalah di sini 4 kali 3, jadi 12. Ya. Per, kita lihat di sini, ruang sampelnya ada 10. Ya, ruang sampelnya ada 10. 10, maksudnya satu kotak berisi 10 angka. Jadi dari total semuanya ada 20. Berarti 20C2. Jadi 12 per 20C2. Kita ambil, kita cari dulu. 20C2 itu sama dengan 20 faktorial per 20 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya kan? Berarti 20 faktorial per 18 faktorial 2 faktorial. Jadi 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial kali 2. Coret-coret, ini coret-coret, ini 10. Jadi 190. Jadi jawabannya 12 per 190. Nah, nggak ada jawabannya ya. Kalau sederhanakan bagi 2 pun, kalau dibagi 2 pun, 6 per 95. Gimana? Kak, kenapa ya? 20C2? Karena dari tiap kotak masing-masing diambil satu secara acak. Jadi kotak 1 diambil 1, kotak 2 diambil 1. Jadi dari, kan total 20 tuh, 20 jadi diambil 2. Ya? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ya, gimana? Ada yang masih inget, ada yang masih bingung? Oh, jadi bukan 20 aja ya, Kak? Bukan 20 aja. Karena kan masing-masing diambil satu secara acak. Ya? Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ya, silakan dicatat dulu. Oh iya, kalian biasanya kalau ngerjain post testnya sebelum
atau sesudah? Abis ini biasa kalian ngerjain post-test ya? Sesudah, Kak. Sesudahnya ya. Biasanya berapa menit sebelum selesai ngerjain post-test? Linknya udah dikasih kan ya untuk post-testnya kan ya? Ya udah nanti gini aja. Kalau ini kan ini Zoom-nya sesi kedua. Kalau misalkan sudah waktunya udah habis, kalian gak usah join lagi. Nanti kalian langsung ngerjain post-testnya aja, oke? Oke, Kak. Ya. Dah, ini udah dicatat. Kalau udah dicatat, aku hapus. Ya. Bilangan genap 10 angka yang dapat dibentuk dari 2, 3, 7, 9 dengan semua angka selain angka genap muncul tepat 3 kali. Angka genapnya berapa aja di sini? Angka genapnya cuma 2 ya. Ini genapnya cuma sama dengan 2. Ini ada 10 angka, berarti 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan genap 10 angka yang dapat dibentuk dari semua angka dengan angka selain genap muncul 3 kali. Misalkan angka yang pertama adalah angka 979. Angka genapnya cuma 1 kali ya. Angka genapnya 2 cuma 1 kali, berarti misalkan angka pertama yang muncul adalah angka 2. Jadi 1 angka. Nah, angka yang tersisa adalah angka ganjil selain angka genap. Nah, dari angka ganjil ini misalkan salah satu angka dipilih, jadi sisa peluangnya adalah 3. Karena muncul 3 kali berarti kali 3, kali 3. Sisa 2 angka berarti 1 2 3 4. 2 2 2. Ya kan? Nah, sisa angka lagi 1, 1, 1. Jadi berapa di sini? 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, bakat 3 kali 1. Jadi 27 kali 8, jadi 160 tambah 56, 216. Nggak ada lagi. Nah, 10 angka dapat dibentuk, angka pembentuknya cuma 4 angka di sini. Jadi jawabannya 216. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Banyak yang ada jawabannya nih, ngantuk lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita langsung ke soal nomor ini, dihapus. Ya, persegi ABCD, ini CI sama dengan IE. CI ini sama dengan ini, sama dengan EA. CI sama dengan IE, sama dengan EA. Gambarnya sih beda, nggak simetris. Sama dengan AF. Oh, ini bukan begini kali, mungkin ada pemisahnya. Aduh, bingungin ini. Ini mungkin sama dengan ini. Ini mungkin sama dengan ini. Ini mungkin... Kok aneh banget? Gambarnya nggak simetris. CIIE. CE sama dengan AE yang ada. Tapi kalau CI sama dengan IE sama dengan EA yang enggak sama dong. Sama dengan AF sama dengan FG sama dengan GB. Gimana ceritanya sama? Ngaco nih, skip aja. Ya, 13. Sebuah truk berisi 7.500 batu bata. Beratnya 7.500 batu
itu sama dengan 24,4 ton. Kita ubah ke kilogram, kali 1000 jadi 24.400 kilogram. Jika satu batu itu adalah 2,5 kilogram, ya, maka berat truk dalam keadaan kosong. Nah, kita cari dulu, maka massa truk itu adalah 24.400 dikurangin dengan massa batu. Massa batunya ada 7.500 kali 2,5. Ya, sama dengan berapa tuh? 24.400 dikurang berapa? 7.500 kali 2,5. Sama dengan 5,650, ya. Nah. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Cukup, Kak. Bisa ya? Nomor 14. Kalian udah pendaftaran UTBK belum? Udah ada yang daftar UTBK belum? Pendaftarannya bukanya kemarin kan tanggal 15? Iya, Kak. Ya. Oke, sistem persamaan linear memiliki daerah yang berada di kuadran 2 dan 4. Kuadran 2 berarti ini 4. Oke. Kuadran 2 berarti di ini sama ini, ya. Nah, berarti kita lihat di sini ini titiknya adalah 0,-3 dan 3,0. Jadi ini 0, B, A, 0. Persamaannya adalah BX plus AY sama dengan AB. Jadi -3X plus 3Y sama dengan -9, semua bagi -3 aja, ya. Jadi X -Y sama dengan -9 bagi 9, -3, 3. Jadi X -Y, arsirannya 2 dan 4. 2 dan 4 saling ini. Bukan 2 dan 4 kali, 3 dan 4. Masa seberang-seberangan, ya kan? 2 kan di sini, 1, 2, 3, 4, ini 3, ini 4. Nah, jadi kuadrannya, jadi maksudnya penyelesaiannya itu, jadi maksudnya nih, dia begini. Nah, kalau dibikin arsiran, dia tuh begini. Nah, ya. Kita ambil ini aja. Nah, begini nih. 3 dan 4. 3 dan 4 berarti sini. Atau bisa begini.
Ini mah semuanya ya. Nah, kalau misalkan begini, berarti X min Y harusnya dia ada di sebelah mana nih? Kiri atau kanan? Kiri ya. Kalau kiri berarti lebih kecil karena garisnya lurus, lebih kecil sama dengan 3. Ya, maka X ada di sini. X lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 0 karena kuadran 3. Ya. Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, cara nentuin X min Y itu kurang dari 3 itu gimana, Kak? Nah, jadi cara gini. Ini kan tadi yang persamaan A, 0 dan 0, B. A, 0 dan 0, B berarti persamaannya BX plus AY sama dengan AB. B-nya kan min 3, berarti min 3X plus 3Y sama dengan 3 kali min 3. 3 kali min 3, min 9. Nah, ini semua disederhanakan aja, dibagi min 3. Kalau semua, supaya angka lebih kecil. Nah, disesuaikan sama di sini. Kan koefisien X sama Y-nya sama-sama 1 nih semuanya. Ya kan? Berarti X min Y lebih kecil sama dengan 3. Harusnya 3 ya, tapi di sini nggak ada jawabannya. Oke? Kaco ini, banyak kaconya. Ya? Ngerti ya? Makasih. Ya, sama-sama. Boleh kalau mau dicatat. Nah, nomor 15 tuh gampang. Manakah yang lebih kecil dari... Ini bisa ya? Ini kalau misalkan kalian hitungnya cepat, nggak apa-apa sih. Jadi misalkan nih 40/7. Ya, jadi nggak usah dihasilkan juga nggak apa-apa. Jadi 40/7 kan 5, kurang lebih 5,6. Bab sekian. Ini 4. Ya, 24/6. 82/14, 14 kali 5 aja 70. Ya. Jadi berapa di sini? Apa enggak kita enggak usah ininya 82/14 70 14 kali 5 70 kalau kali 6 84 beda dikit berarti ini 5,8 sekian karena mendekati 84. 25/3 8, sekian ya. 30/4 7,5. 34/5 6,8. Yang lebih kecil, yang ini sudah pasti. Karena 24/6 sama dengan 4. Ya. Oke, udah ngerti ya? Aku hapus. Nilai rata-rata siswa putri dan putra kelas 7B betul-betul ada 86 dan 79. Kita tulis rata-rata putri itu adalah 86, rata-rata putra itu adalah 79. Rata-rata nilai kelas, rata-rata putra plus putri itu sama dengan 82. Persentase banyaknya siswa putri terhadap jumlah siswa putra. Persentase jumlah siswa putri terhadap jumlah siswa putra. Nah, kita cari dulu di sini jumlahnya. Nah, ini merupakan rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan berarti rata-rata putri, kita tulis dulu rumusnya, dikali banyak putri, ditambah rata-rata putra, kali banyak putra, per putra plus putri. Ya, 82 sama dengan rata-rata putri 86 kali putri,
tambah 79 kali putra per putra plus putri. Ya, kita kali silang di sini. 82 kali 82 dikali PA plus PI itu sama dengan 86 PI plus 79 PA. Ya, kita distribusikan 82 PA plus 82 PI sama dengan 86 PI plus 79 PA. Kita kelompokkan PA dan PA, 82 PA dikurang 79 PA sama dengan 86 PI dikurang 82 PI. Ya, 82 kurang 79, 3 PA sama dengan, 3 PA sama dengan 4 PI. Ya, 3 PA sama dengan 4 PI. Maka, PA plus PI, PA per PI atau PA banding PI adalah 3 banding 4. Ya kan? Kebalik, 4 per 3. Adalah 4 per 3. Kalau dikali silang, PI kali 3, 4 PI. PA kali 3, PI kali 4, 4 PI. PA kali 3, 3 PA. Jadi prosentase putri terhadap putra berarti 3 per 4 kali 100%. Jadi 75%. Nah, gimana? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Ya, nanti ini kalau misalkan Zoom-nya udah selesai, udah mati, nanti kalian nggak usah join lagi ya, langsung ke join post-test-nya aja. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu kira-kira? Ya, silakan dicatat dulu kalau udah bilang ya. Kak, itu yang persen PI tambah halving itu apa sih? Oh, tulisannya kurang. Oh, terhadap. Oh, terhadap. Terhadap.
Udah dicatat ya. Oke, aku hapus. "17, sebuah logam mulia mengalami kenaikan berturut-turut 20% dan 25%. Berapa kenaikan total harga logam berturut-turut 20% dan 25%?" Jadi kenaikan pertama ada 20%. Ya. Berapa kenaikan total? Ya ini. Pertama kan naik 20%, yang kedua naik lagi 25%, berarti 45%, ya. Oke, kalau yang ini 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 18 pangkat 3. Nah, untuk yang 17 bisa kan? Bisa, Kak. Ya. Oke. Nah, oke, jumlah 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai seterusnya. Nah, ini bentar, jumlah bilangan kubik. Nah, untuk jumlah bilangan kubik, untuk jumlah bilangan kubik rumusnya adalah itu setengah N dikali dengan N plus 1 dipangkatkan 2. Nah, jadi ini N-nya dari 1 sampai 18, itu kan N-nya ada 18, ya. Jadi dari 1 sampai 18, N-nya 18. Jadi setengah kali 18 dikali 18 per 1 pangkat 2. Jadi 9 kali 19 pangkat 2, ya. Saya 9 kali 19 kali 1 sini. 29, 24, 1. Ada yang mau ditanyakan? Ya. 2019, nah sekarang ini 2019 dikurang 2020 kali 2018 tambah 3. X-nya, Y-nya 2 dikurang 2030 kali 2028. Maka hubungan yang benar antara X dan Y. Nah ini kan 2019 kuadrat. Ini X-nya. Jadi kalau dihitung ribet banget. 2019 dikurangin 2020 kali 2018 tambah 3. Ini kan jadi sama dengan 2019 kuadrat dikurang. Ini 2018 dalam kurung supaya jadi 2020 berarti kali. Ini jadi berapa? Apa enggak ini bisa begini? ...2019 kuadrat dikurang, 2020 adalah 2019 plus 1 dikali 2018, 2019 per 1, 2019 kurang 1, tambah 3. Ini jadi 2019 kuadrat. Nah, ini ingat bentuk A min B dikali A plus B, itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ini 2019 kayak 2019, jadi 2019 kuadrat kurang 1 kuadrat tambah 3. Nah, jadi kalau diselesaikan 2019 kuadrat dikurang, kita buka kurungnya 2019 kuadrat min 1 plus 1 tambah 3. Ini sama ini coret, jadi 4. Ya? Oke, yang Y-nya 2 dikurang 2030 kali 2028 tambah 2019 kuadrat. Jadi Y sama dengan 2 min 2030 kali 2018 kita bikin jadi 2028. 2028 ini
Jadi berapa di sini? 2030, 2000, kita ambil tengah-tengahnya, 2029 plus 1 dikali 2029 kurang 1 tambah 2019 kuadrat. Jadi 2 dikurang 2029 kuadrat dikurang 1 kuadrat ditambah 2019 kuadrat. Jadi 2 min 2029 kuadrat min 1 plus 1 plus 2019 kuadrat. Nah, dari sini kan kelihatan nih bahwa nilai X-nya udah dapat 4, nilai Y-nya angkanya masih gede-gede, di sini ada 2019 kuadrat, nggak usah dihasilkan karena hasilnya banyak, maka nilai X-nya lebih kecil dari Y. Ya? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan dulu sampai sini? Sebelum ini. Nanti kalau misalkan mati, maksudnya zoom-nya off, kalian nggak usah join lagi, kalian langsung kerjakan post-test-nya ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu?